Oi, di sana. Amboi, cantiknya bahasa. Apa di sana mau? Di sini nak beli kedai ni dengan di sana sekali. Berapa di sana nak jual? Bersyukur sebab Datuk Sarimah sudi pertama untuk menerima kunjungan kita untuk kita menyantuni Datuk Sarimah sebagai awak panggil primadona yang masih ada, yang kita masih boleh jumpa, masih sihat, berkongsi pengalaman. Jadi kita memang patut menyanjungi dan menghargai, dan memang ada dalam perjanjian kami. Antara yang perkara utama yang saya buat ialah untuk mengingati, menghargai tokoh-tokoh veteran dalam bidang seni lakon, khususnya Pusat Finas. Memang dari segi perfilman memang kita jaga. Jadi itu sebab saya sendiri merancang untuk menghasilkan, memperuntukkan dana Bintang Nostalgia untuk membuat dokumentari terhadap pelakon-pelakon veteran yang masih lagi hidup, masih lagi sihat sampai ke hari ini, untuk kita jadikan sebagai khazanah negara kita yang sangat bermakna dan berharga. Dan saya anggap sebagai CEO, saya rasa saya nak ini jadi kenang-kenangan. Terima kasih ya kerana mengingati saya. Kerana masih kadang-kadang ada lagi orang ingat saya. Yang kalau pergi mengatakan agaknya ada lagi nama muka lama dekat sini kan. So, yang sebab saya rasa gembira sangat kan. Sebab itu sudi datang tengok saya kan. Kata, menjenguk saya kan. So, I'm so happy. Pada saya kadang saya tengok. Dulu saya tengok sekarang saya ada tengok dah. Saya tengok especially macam filem Madu 3 kan. Ya Allah, ada beritahuan aku kata, laki aku dah mati, madu aku dah mati, pak mentua apa ni pak. Everybody die. Tapi ayah tu, ada orang yang mana hidup lagi kan. Ya Allah, apalah hikmah Allah kepada diri ayah, kata kan. Yang sebenarnya sampai saat ini lagi, saya rasa saya tak puas lagi. Saya rasa saya, tak ada satu pun yang betul bagus. Sebabnya saya tengok tu, aku boleh buat lagi bagus sebenarnya. Aku boleh buat bagus sampai sekarang. Kalau saya tengok tu, kenapa aku tak buat begini kan? Begitulah. So, tak ada mana pun. Sama aje. Dia punya lakonan beliau telah digunakan selama lebih 50 tahun kan. Tapi dia tak dapat apa-apa royalty ke apa. So, kita kena betulkan semua benda ni. Dan saya berharaplah Finas boleh mainkan satu peranan dan menentukan bahawa sekiranya satu karya itu digunakan bertahun-tahun selepas penerbitan asal, dia akan ada imbuhan sedikit kepada mereka yang terlibat dalam menghasilkan karya itu. Nanti dulu. Kak Tipah sayang Abang Jamil tak? Sayang. Cik Hasna? Sayang. Saya pun sayang. Kalau begitu, biar saya buat satu perjanjian. Abang Jamil tak boleh cerai tau. Tapi Abang Jamil kena hukum. Hukumannya, malam ini Abang Jamil pulang rumah Kak Tipah. Besok malam, rumah Cik Hasna. Lusa malam, rumah Ani. Lepas itu rumah Kak Tipa. Lepas itu rumah Cik Hasna. Lepas itu rumah Ani. Begitulah seterusnya, bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus.